pengembangan yang harus dilakukan untuk rupiah kita. Jangan dilipat. Jangan dicoret. Jangan di-stapler. Jangan diremas. Dan jangan dibasahi. Yuk, selalu ingat 5 jangan. Jaga dan rawatlah rupiah, kenali keasliannya. Kami kesini untuk melihat bagaimana Pemda DKI melakukan perizinan satu pintu. Menurut kami, dari pertama kali kami masuk saja, kami sudah terkesan dengan bangunan yang terkesan modern, kemudian juga pegawainya semua ramah, tergolong cukup canggih juga. Kami sangat terkesan dengan layanannya, sangat bagus. Dari sejak awal ada layanan online, kemudian sampai dengan ada layanan ajib, yaitu antar jemput izin bantuan bermotor. Itu sangat bagus sekali, inovatif menurut kami. Itu sangat memberikan solusi buat masyarakat atau pemohon yang mungkin kesulitan untuk datang ke mall PTSP. Ya, hari ini kami mengunjungi PTSP untuk mengetahui bagaimana pola bekerja di PTSP dan mengomong berbagai perizinan dari DKI Jakarta secara terpadu dan begitu. Nah, kami sekarang sudah berada di lantai 3 dan yang sangat menarik dari mall pelayanan publik ini adalah bahwa saya saat orang di luar Jakarta namun terdapat fasilitas untuk perpanjangan SIM, kemudian kesehatan, ada pula dari merupakan warga Jakarta masih tetap bisa mengurus dan berkonsultasi. Kami harapkan ke depan lebih banyak lagi kementerian atau instansi lain yang memiliki kewenangan perizinan dapat bergabung di Mall PTSP. Untuk itu kami mungkin menghimbau mengajak masyarakat lain di luar sana, masyarakat DKI untuk datang ke Mall PTSP atau menggunakan website online PTSP karena mengurus izin sendiri itu mudah. Mengurus izin sendiri itu mudah loh. Terima kasih.